Normalisasi yang kita lakukan hari ini atas kali Sarua yang melintas di perbatasan antara Kelurahan Pejaten Barat dengan Kelurahan Kalibata. Pada saat November kemarin kami melakukan penertiban atau pengembalian fungsi PHB Sarua dari RT 2, RT 3, 4, 10, dan 5 semuanya ada di RW 8 Kelurahan Pejaten Barat. Jadi kami berpikir kalau hanya PHB-nya yang kami bersihkan maka tidak akan berdampak positif banyak kepada warga. Untuk itu hari ini atas dukungan dari Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Kasudin, SDA, dan unit yang lain termasuk Satpol PP, maka kegiatan normalisasi hari ini bisa kita laksanakan. Adapun panjang normalisasi sekitar 1,2 km yang dimulai dari hulu, jembatan yang paling hulu sampai dengan RT 11 Kelurahan Pejaten Barat atau RT 13 RW 3 Kelurahan Bangka. Kendalanya apa aja sih Pak? Kendalanya terutama jembatan ya. Kalau kita berdiri saat ini sampai dengan habis ataupun ketemu dengan pertemuan Kali Mampang itu ada 21 jembatan. Kami sebelumnya telah melakukan penyusuran, ada 21 jembatan dan memang jembatan ini menjadi akses warga untuk keluar ke rumah, dari rumah menyeberangi kali. Nah, untuk itu kami perlu waktu untuk bisa mensosialisasikan kepada warga. Insya Allah, targetnya kita adalah kalau untuk membebaskan banjir 100% kami tidak bisa menjamin itu, tapi minimal air yang datang tidak sebanyak saat ini dan tidak selama saat ini. Ketika air datang dalam kurun waktu sekitar 5 jam, mungkin nanti hanya 1 jam sudah selesai. Karena yang masuk pun tidak banyak. Bayangkan Pak, ketika kita berdiri di sini tidak ada turap sama sekali, maka air bebas masuk ke wilayah pemukiman warga. Ketika turapnya 1,9, maka sudah ada penahan. Itu harapan kita semua. Jangan lupa subscribe ya!